Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Gazi Haidar. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Konten kali ini sedikit berbeda ya. Kita sekarang syuting di outdoor, itu di luar, di halaman depan rumah. Ini ada beberapa golok sembelih. Harga mulai dari 600.000 sampai ke bawahnya, kisaran 300.000-an. Ini adalah model golok sembelih klasik. Ada beberapa bahan, yaitu bahan per wheels, baja per, dan bahan baja kikir. Untuk pertama, langsung saja kita review. Ini merupakan pisau sembelih terbuat dari bahan baja kikir. Sarung terbuat dari kayu sonokeling, finishing rapi. Wih, cantik banget. Kita buka bilahnya. Kita lap dulu menggunakan tisu. Modelnya seperti ini, bahan baja kikir. Kalau baja kikir itu ciri khasnya ada ini ya. Di ininya ada garis-garis. Kalau bahan baja kikir. Kita tes ketajaman. Kita stropping dulu. Biar tajam. Untuk fungsi stropping itu hanya untuk menghilangkan lilin yang ada di bilah setelah diasah. Jadi untuk memperhalus saja. Kita tes. Tajam. Oke. Sudah sangat tajam. Ini panjang 25 cm ya, bahan baja kikir. Jadi siapa yang berminat boleh hubungi WA, hanya ada satu, belum datang lagi. Untuk selanjutnya ada kedatangan Zambia, diukir kayu, ini kayu jati, model seperti ini. Diukir juga handle-nya. Kita buka bilahnya. Bilahnya sudah mirror ya. Sudah finishing mirror. Sudah sangat bagus sekali. Ih, seperti kaca. Keren ya. Kita tes juga. Kita stropping lagi. Menggunakan kulit sapi. Oke, kita tes ketajaman menggunakan plastik. Ini ya, menggunakan plastik. Ada angin, jadi kagok. Wih, mantap tajamnya. Kita langsung aja ke kertas. Mantap. Tajam banget. Harga 450.000 untuk model ini, sudah mirror. Sangat enak buat sembelih, gaya dorong dan gaya tarik juga sangat kuat. Ini yang ini 300.000 ya. Dan seperti biasa model seperti ini masih banyak. Ini handle kayu sonokeling, full tank, sarung sonokeling, dikasih sangket buat nyimpen di pinggang.
Panjang 30 sudah mirror, finishing mirror. Jadi sudah siap pakai. Wih, mirror sekali. Kita stropping biar tajamnya mantap. Ini terbuat dari bahan baja SUP atau bahan baja per, panjang 30 cm. Kita langsung ke kertas. Oke, tajam. Kita beresin dulu. Selanjutnya ada model ini, model jagal full tank, sarung dari kulit asli. Sudah mirror full tank. Wih, kecil sekali. Panjang 30 cm. Kita tes ketajaman. Sudah tajam. Oke. Mantap. Ini juga ada sisitnya. Sisitnya juga sudah tajam. Hanya 500.000 sudah mendapatkan model ini, sarung kulit. Ada buat nyimpennya juga. Model klasik premium. Dan ini terakhir ada golok sembelih klasik bahan baja per wheels. Ini tinggal sisa 3 lagi ya, teman-teman. Buat teman-teman yang ingin order, boleh hubungi WA saja. Selagi barang tersedia, saya akan kirim sesuai dengan barang. Oke. Ini yang belah kiri, belah kanan. Ada 3 model spare wheels. Modelnya seperti ini, sudah tahu kan teman-teman juga. Ini seperti ini, panjang bilah 25 cm, ini model semelih, sangat tipis sekali. Wih, keren. Sarung sonokling, kasih pin. Mantap, kita tantung langsung saja tes ketajaman. Wih, mantap. Panjang 28 cm. Bahan bagus sekali. Spare wheels. Jarang sekali. Ini yang generasi kedua ya. Oke. Jadi itulah beberapa produk yang ada di kami. Yang ready. Harga mulai 600.000 sampai